Ini saya sedang berada di Jalan Anoy, Kota Palangkaraya. Mungkin bagi Tribuners yang beberapa hari lalu mengikuti lab saya masih ingat bahwa sebelumnya saya juga mengajak Tribuners untuk memantau ketinggian debit air yang berdampak pada wilayah Jalan Anoy ini sebagai salah satu wilayah yang rawan banjir di Kota Palangkaraya. Sekitar hari Kamis yang lalu ya Tribuners, kita melakukan lab di sini dan pada hari ini saya kembali memantau di mana terlihat debit air kembali meningkat dan sebagian besar ruas jalan di sepanjang Jalan Anoy ini sudah terendam. Ya, bisa dilihat ya Tribuners bagaimana penampakan banjir yang terjadi di kawasan Jalan Anoy sebagai salah satu kawasan yang rawan banjir di wilayah Kota Palangkaraya. Dengan ketinggian air di atas mata kaki orang dewasa. Patut menjadi perhatian bagi masyarakat maupun pemerintah Kota Palangkaraya untuk segera mengambil tindakan antisipasi untuk pengamanan warga tentu. Dari informasi yang saya dapat juga, kondisi seperti ini turut terjadi di sebagian wilayah lainnya, diantaranya di Jalan Bukit Rawi dan Jalan Petuk Ketimpun, Kota Palangkaraya, yang juga merupakan dataran rendah yang berada di ibu kota Kalimantan Tengah ini. Banjir ini mulai dari hari apa? Dari kemarin. Dari kemarin? Yang menerjang jalan nih? Iya, 2 hari. Ya, tidak lupa mengimbau kepada para orang tua untuk selalu mengawasi anak-anaknya ketika bermain di air. Jangan sampai lalai sehingga untuk menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.